ekspornya besar banget buat dia. Gimana Aisyah? Pasti rasa sedih ada. Karena kita udah lama banget gak mau pulang aja kayak gak mau pulang lama gitu. Tapi yang penting sih kita selalu support. Kita selalu support, pokoknya doain aja untuk kelancaran sidangnya dan selanjutnya. Oke, Mas. Selama kasih ya, tapi ya paling minta maaf ya, wajar lah ya. Karena kita kalau salah, dan minta maaf aja udah. Polisi jet. Sama-sama aja sih, soalnya kan setiap aku apa jemuk Jeff pasti selalu sama mami. Sama mami, jadi setiap Jeff cerita pasti kita berdua dengar. Dan emang Jeff lebih kebanyakan sama minta maaf. Itu minta maaf ke mami, minta maaf ke aku, minta maaf sama semua orang gitu. Itu aja sih. Mami untuk awal-awal belum ya, tapi pas udah kesininya iya. Minta dibawain aku makanan yang kesukaannya mungkin. Sukanya daging. Minta aja daging. Baiknya ya daging aja, udah masakan. Iya pasti lah, namanya orang tua kayak gitu pasti. Kita kan gak pernah tahu ya, kita tidak bisa 24 jam jaga anak dimanapun itu. Intinya ya, itulah mudah-mudahan kedepannya jadi itu lebih baik lagi. Dia sudah seperti insya apa? Insya Allah depannya. Ya insya Allah depannya, ke depannya untuk jauh lebih baik lagi. Aku gak melihat itu sebagai keburukan sih menurut aku, karena ya namanya manusia, tapi aku gak melihat itu sebagai hal yang gak baik dari Jeff. Ya namanya manusia, kita pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Gimana cara kita menyikapinya aja sih. Kalau aku sih kayak gitu, dan aku pasti akan selalu nge-support Jeff sih selalu. Insya Allah. Menguatkan rahasia dong ya, rahasia dong. Ya menguatkannya gimana ya, ya pasti kita selalu ngasih tahu Jeff selalu baik-baik di dalam, selalu kuat, selalu sabar ngadepin ini, insya Allah pasti ada jalannya. Ikhtiar kayak gitu-gitu sih, kita selalu kasih taunya kayak gitu. Itu aja sih. Semua kangen banget sama Jeff, bukan cuma aku, mamanya sendiri, mamaku, manajer, semua teman-teman sahabatnya. Banyak orang yang pada rindu kamu. Kangen banget sama minggu lalu ya? Minggu lalu sih. Baik banget. Dia jiwa sosialnya besar banget. Bukan sama saudara, sama siapapun. Pokoknya anaknya super baik. Penurut juga ada. Iya. Kalau bagus? Perlakuannya Jeff. Ya bagus lah, baik. Gak pernah melihat ada kecurigaan-kecurigaan. Ya kalau kayak gitu kan kita nggak tahu di luar ya, kita nggak tahu. Dan sholat ngaji udah olahraga itu aja. Produktif sih ya, produktif di dalam. Ada. Jadi sebagai pembelajaran juga buat dia. Ada hikmahnya. Bukan pasti ya, itu ada pasti. Pastinya. Ya doanya semoga semua sidangnya jalan lancar, aman, dia bisa cepat balik keluar. Berkarir lagi, baik, jauh lebih baik lagi kedepannya saja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.